Halo semua, di video kali ini kita akan menyalakan sebuah LED HPL 10 watt 12 volt dengan baterai 3,7 volt. Oke, alat yang kita butuhkan yaitu modul MT3608. Ini adalah modul step up dengan arus maksimum 2 ampere. Dan lanjut lagi alat lagi yaitu holder baterai. Oke, sekarang untuk modul step up ini adalah jalur input minimal 3 sampai 28 volt. Ini yang plus input dan ini yang min input. Dan ini output dan ini juga output. Oke, pertama kita sambung yang plus input dulu. Jadi untuk menyalakan LED ini nanti kita mengandalkan sebuah modul step up ini tanpa rangkaian JT. Modul ini nanti akan kita naikkan dari 3,7 volt ke 10 sampai 12 volt range tegangan dari LED HPL ini. Oke, yang sekarang yang hitam input negatif. Kita sambung ke input negatif. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik akan merusak modulnya. Seperti ini. Oke. Sekarang kita coba pasang baterainya dan untuk menyalakan modul ini. Kita akan mengeset tegangan dulu. Gunakan voltmeter untuk mengesetnya. Saya menggunakan alat ini buatan sendiri. Yang plus ke plus, yang merah ini yang plus, yang hitam ini yang min. Ini outputnya sekitar 5,9 volt. Teman-teman bisa melihat. Putar searah jarum jam untuk menaikkan voltase. Dan berlawanan jarum jam untuk menurunkan voltase. Ini searah jarum jam, voltase naik. Kalau kebalikannya, voltase turun. Oke. Kita akan menaikkan sekitar 10 volt. Range tegangan dari HPL ini adalah 10 sampai 12 volt. Tapi harus menggunakan pendingin. Kalau tanpa pendingin, LED-nya akan panas. Kita coba dulu di 11 volt saja ya. Oke. Kita coba di 11 volt. Oke, sekarang kita pasang untuk lampunya. Ini dayanya 10 watt. Kita lepas dulu baterainya. Oke. Jangan sampai terbalik. Di LED-nya ini ada tanda plus dan minnya. Yang plus positif, min negatif. Oke, yang plus ini tadi kabel merah. Kita sambung ke positif dan yang hitam negatif. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah jadi. Kita coba bisa menyala atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa menyala teman-teman. Menyala. Cukup terang teman-teman. Sangat terang sekali ini. Wah, agak panas teman-teman. Mungkin over voltage ini. LED-nya medap-medap teman-teman. Oke, nah kita coba turunkan saja voltasenya. Ini terlalu besar voltasenya. Tadi 11 volt terlalu besar. Kita turunkan sampai LED tidak berkedip. Oh, masih berkedip. Berapa ini voltnya yang pas ya?
mungkin segini ini. Oh, masih berkedip, teman-teman. Saya turunkan. Oke, ini volt yang pas. Ini voltase yang pas untuk LED ini. Mungkin untuk LED yang lainnya juga berbeda ini. Tidak sama pas voltasenya. Kita coba berapa voltasenya ya. Kita cek voltasenya. Oke, oh cuma 9,3 volt. 9,3 volt. Range voltasenya 9,3 volt ini. Mungkin kalau untuk 10 sampai 12 volt itu LED-nya harus dipasang ke pendingin, teman-teman. Agar tidak bermedap-medap karena suhunya kan terlalu panas. Jadi LED-nya tidak kuat, akhirnya medap-medap seperti itu. Saya coba naikkan ya. Sampai suhu 9,6 saja sudah medap-medap, teman-teman. Kita turunkan kembali. Kita turunkan saja sampai LED-nya tidak medap. Oke, saya turunkan sampai 9 volt saja. Suhu modulnya juga aman, tidak panas. LED sangat terang. Oke ya, teman-teman. Sangat terang kok. Modulnya juga aman, cuman hangat saja. Oke, sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.